Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Panggung hiburan berduka, artis Nasar meninggal dunia. Allahumma firlahu, warhamhu, wafihi wafuanhu. Kematian bisa datang kapan saja dan di mana saja, entah itu saat kita sedang berada di jalan, makan, atau bahkan saat kita sedang beribadah. Tak ada yang mengetahui kapan kematian akan datang. Karena kematian tidak mengenal tempat, waktu, ataupun usia, dan kematian juga bisa datang secara mendadak atau bahkan sakit. Sesungguhnya kita semua adalah milik Allah dan hanya kepadanya lah kita semua pasti akan kembali. Namun, sebelum lanjut, alangkah mulianya jika sejenak kita mendoakan, semoga almarhum husnul khotimah dan diampuni segala dosanya dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi keikhlasan serta ketabahan. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya artikel ini admin kutip dari Detik Hot. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Panggung hiburan berduka artis Nasar meninggal dunia. Tangis keluarga pecah, saat jenazah tiba di rumah duka, terlihat para pelayat juga terus memadati rumah duka. Tak hanya dari kalangan orang biasa, bahkan rekan sesama artis juga terlihat mendatangi rumah duka. Salah satunya ialah presenter Ramzi. Ramzi mengatakan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Nasar. Ia juga mengaku sedih dengan kabar duka tersebut. Namun Ramzi mengatakan, bahwa sampai saat ini ia belum mengetahui terkait penyebab meninggalnya Nasar. Iya, gue dengar dari saudara gue yang di Bogor, mungkin karena sakit, cuma belum pasti apa penyebabnya. Gue turut berduka, kata Ramzi saat dihubungi awak media. Almarhum ialah Nazar Amir. Mengenang kembali sosok Nazar Amir, beliau merupakan seorang pelawak asal Betawi. Namanya semakin dikenal luas saat dirinya membintangi serial komedi yang berjudul Pepesan Kosong bersama Nirin Kumpul Malih Bolot dan Mamat Metal. Namun saat ini pelawak kondang tersebut telah kembali ke pangkuan sang pencipta. Pelawak berusia 61 tahun itu menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Mitra Internasional Jatinegara sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Namun belum diketahui apa penyebab meninggalnya beliau. Perlu diketahui pelawak Nazar Amir meninggal dunia pada tanggal 7 Maret tahun 2010 silam dan video ini hanya untuk mengenang beliau. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan. Saya selaku perwakilan dari kru Biang Gosip yang bertugas pamit undur diri dan sampai bertemu di video selanjutnya.